أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di channel ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Para pemirsa Prajan TV dimanapun Anda berada, bulan ini adalah bulan Zulhijjah, di mana sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal kebaikan kita. Amin. Rezeki setiap makhluk sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Terkadang kita sebagai manusia yang masih belum yakin akan jaminan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat Prajan TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi amalan yang sangat istimewa dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah, Allah akan melapangkan rezeki kita dan melunaskan seluruh hutang kita, dikabulkan semua doa-doa kita dan dijamin surga, serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Bacalah amalan ini setiap selesai sholat atau di pagi hari. Sedangkan amalan yang dapat kita lakukan ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, membaca sholawat Nabi sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Yang keempat, membaca doa pelunas hutang sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa awnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal agar terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.